Hari ini kita OTW lagi, guys. Ada acara check sound di lokasi Kecamatan Wajah. Di daerah desa Sukolilo ya. Sukolilo tempatnya di Patok namanya itu lokasinya. Jadi lokasi ini kita belok kiri, guys. Masuk desa Sukolilo. Lalu ini lokasinya sebelah mana ya, Patok itu ya. Melewati areal pesawahan, melihat aktivitas para petani yang sedang mengemes. Istilahnya mengemes ya, ada sebagian yang panen. Oh, belum sih, mulai panen jagung, padi di sawah tumbuh subur. Sudah memasuki daerah Sukolilo ya. Kita lurus saja terus. Oh ya, hari ini dan 16-17 aja ya. Tanggal 16-17 tuh ada acara Jackson dari JR. Atau apa itu istilahnya? JRT Audio. Oh, markasnya ya daerah-daerah sini. Bukan sih. Masih sangatlah tempat gedangan itu ya, markasnya CNT ya. Pinggir jalan, oh iya tadi pinggir jalan kelewatan markasnya. Kita akan menuju ke Patok ya, lokasi cek soalnya CNT Audio. Mudah-mudahan ketemu ya, karena saya juga belum tahu persis ini lokasi di mana itu ya. Biasa kalau keburu orang itu harus gini, nggak tahu alamat lokasinya ya, aja kita harus mencari ya, harus mencari di mana itu tempatnya ya. Kita korek-korek, kita apa namanya istilahnya, kita obok-obok ya, obok-obok lagi di daerah Sukolilo, daerah Patok ini. Kita akan cari lokasi coba JRT Audio. Nah, tapi sebelah anjing ya. Tak boleh informasi dari warga sini ya. Sukolilo Wajah. Pak, daerah Patok pun. Ternyata ini jalannya terus. Ada ono dundunan. Terus kemarin dundunan ngitul, terus ngitul ngetap. Waduh, terus boleh iyalah. Akhirnya aku akan menemukan lokasi. Oke, lo jalan turun menuju ke Gedung Mas, kita akan belok kiri, guys. Saya tuh stop, ada sementara ada kegiatan warga. Kita masuk sini. Kayaknya tadi ada para pedagang ya, yang mau buka lapak, ada persiapan dari mereka ya. Sudah pada meluncur ke lokasi check soundnya, JRT Audio. Kita ikuti aja mereka, guys. Dia guys, wah udah ready guys, bok-boknya, lendernya, bidel-bidelnya sudah terpasang. Wah, wait, atur dong, kawanan deh bro. Kesialan aku datang guys. Bisa gua. Hey.
Seperti biasa guys, dari video lighting akan mewarnai acara check sound dari TRC Audio bersama masih setia menemani Anda dari video lighting guys untuk nanti malam dan besok. Susunan dari bok-boknya sudah terpasang rapi ya, dari lele-lele, dari bok-boknya juga, dari subwoofer. Ini guys, untuk sementara yang tegak itu boknya radiator ya. Yang sampai kiri ke arah kiri itu gak ada yang tahu, aku tanya. Mungkin nanti ya tak cerita cerita mengenai bok-boknya ini. Untuk nanti malam dan besok acaranya full lighting ya, 24 subwoofer kalau nggak salah ini guys. Iya mas, 24 ya, 24 subwoofer. Tapi jelik bokeh, ngeri ya 24. Tapi ngeri, ngeri guys, ngeri pemirsa wes. Wes pokoknya ngeri pemirsa wes, siap nulup-nulup lagi kok begini guys. Tak sing cangkru-cangkru di duri tak sotrik sekalian ya guys. Lightingnya seperti yang dipakai di sebelah bak. Sama sama nong cedeng, nong got, nong longan. Ya. Iki bok apa iki jenenge guys ya? Tak takoni arek gak sing ngerti sih iki bok iki. Ora sing podol guys bok guys. Oke, ana sing podol titik. Ini kalau dilihat dari bagian belakang ya guys, ini guys ya seperti ini penampilannya kalau dari belakang ini. Sebenarnya cantik kita berdua, ayah ibu. Dan papa guys. Ini kalau dilihat dari bagian belakang ya guys, ini guys ya seperti ini penampilannya kalau dari belakang ini. Sebenarnya cantik kita berdua. Ayah ibu sayang telah dan papa guys.
Oke guys, kita lihat dapur pacunya dari belakangnya. Ini ya bagian powernya. NR3004MK2RTW. RTW guys, 1 2 3 4. Yang lainnya Sound Queen TD82. Ini RDW juga guys. Iki apa iki? Professional amplifier. TD 2002. Ini yang lain dia. Ini ya guys ya, seperti biasa ya bang, dari ya berbagai macam audio sound system, mungkin berbeda karakter, berbeda peralatan juga, berbeda amunisinya ya. Ya ini untuk penampakan dari powernya seperti ini aja, dari TRJ Audio, mereka dari RDW, dari SQ, Sean Quinn. Wih, kabelnya kayak temurat marit guys yo. Tapi ini emang kita tadi seperti ini, kalau kabel-kabel nggak bisa dirapikan lagi ya, emang seperti ini tatanannya untuk kabel-kabel bagian belakang ya. Ada bosnya Riswa, ada guys datang ke lokasi. Lodik Jate RJ. Sekalian tak sepil ae bapak wis. Saya ono cekan ruame sing gak tumon yang bantal iki. Bantal. Iya. Mosok? Iya, biasanya ngebasi bantal. Saya juga pernah gak tuku. Biasanya itu patok itu gang telung dino ong sopan tau saya ini blas. Blas, kenapa pak? Ini biasanya nebas gak tau tuku ya. Masih nebas. Ya inilah penampilan ya dari TRJ Audio, persiapan untuk nanti malam dan besok. Udah tertata rapi dari lighting, dari lendernya, dari sepupunya juga. Iya, sekedar untuk informasi, HTF-nya 10.000, parkir juga 10.000 guys, jadi totalnya 20.000. Ada truk Yaris Wada guys. Untuk kali ini langsung datang ya bosnya Riswada ke lokasi loadingnya TRJ Audio. Langsung ngobrol sama Pak Ditya, tuh ngobrol-ngobrol bisa warah mungkin. Lagi ngomongin masalah apa ya, sepul lah, karul lah.